Video sebuah angkutan kota yang nekat menerobos pemisah jalur dan melawan arah di Kota Bogor, Jawa Barat menghebohkan jagadmaya. Selain melanggar aturan lalu lintas, ulah sopir angkutan kota itu membahayakan pengguna jalan lain. Pemirsa, sebuah angkutan kota jurusan Sukasari Mawar ini menerobos pembatas jalan atau traffic cone hingga lawan arah di Jalan Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam kejadian yang terekam kamera pengawas, pembatas jalan pun tersangkut dan terbawa kendaraan. Polisi langsung menindak tegas sopir angkot yang berulah pada Sabtu dini hari itu. Selain melanggar aturan lalu lintas, tindakan sopir yang menghebohkan jagadmaya juga membahayakan pengguna jalan lain. Sopir akhirnya mendapat sanksi tilang berupa denda Rp500.000 pada Selasa kemarin. Pengemudi tidak memperhatikan adanya cone atau barrier yang dimaksudkan untuk memisahkan ya jalur antara dua arus yang berlawanan, nah, yang tentu hal tersebut berbahaya bagi kendaraan di belakangnya maupun kendaraan yang ada di seberang.